jadi teman-teman, saya akan review merpati yang silangan dari Rocket dan Mumbai Pluto ya. Dan ini anaknya. Oke, langsung saja. Halo Mas Bro. Halo. Nah, siap. Sehat. Alhamdulillah. Oke, ini yang mana nih? Coba tunjukin. Anak Rocket yang disilang dengan Mumbai Pluto. Nah. Ini. Yang mana? Kita yang pertama review dulu. Oh, lagi giring ya. Review dulu alatnya. Ya. Baik. Satu-satu hula, oi. Dikana hula tuh. Anggerbung wah. Nah, oke, jantannya dulu. Ini berarti anak Mumbai Pluto dan Rocket ya. Iya. Rocketnya dari SDL, kemudian anak Mumbai Pluto ya. Betinanya ya. Iya, ya. Betinanya ibunya Mumbai Pluto, bapaknya Rocket. Nah, ini penampakannya ya. Kalau yang tadi saya review yang warna silver itu kan cucunya berarti ya. Iya. Masuknya cucu ke cucu. Rocket. Cucu Rocket. Kalau ini udah langsung ke anaknya. Oke, ini burungnya kondisinya gimana? Bulunya dari ini kondisinya. Badannya gimana batanya? Badannya? Badannya empuk ya. Besar enggak, Om? Besar, sedang. Sedang. Ukurannya sedang. Ya. Empuk. Dari tulangannya gimana tulangannya? Tulangannya besar. Nah, empuk. Empuk juga. Kakinya, Om, lihat. Kakinya pakai ring SDR dan PMTI 2022 ya. Nah, ini kakinya. Fokus. Nah, ini. Ya. Cabut udangnya gimana? Cabut udangnya sama panjang. Pasang. Keras. Oh, itu teman-teman buntutnya ini. Mau habis bulunya ini. Ya, sekarang kondisi berapa larnya? Tinggal 4 mau mabung. Iya. Berarti posisinya di A ini. Iya, dia baru naik. Coba lihat luarnya. Penasaran nih, pengen lihat burung yang tinggi dan kencang. Tuh. Ini bulunya, teman-teman. Bulu satu lagi bisa dilihatkan. Sama ya. Nah, ini bulunya tuh. Besar-besar lah. Oke, lihat matanya. Mata asam atau mata jagung itu? Jagung. Jagung ya? Jagung bersih. Itu jagung. Jernih lah ya, paruhnya juga ya. Ya, kira-kira Om nih, karakternya. Walaupun udah ada videonya kan tadi, saya tayangkan. Karakternya gimana? Karakternya nih, kayak bapaknya. Gimana? Oh, harus lewat ring. Rupanya shootnya panjang ngisi ya, juga ngisi ya. Tembus atas bawahnya 1, 2, 3 nya ngisi. Tuh teman-teman, precis kayak bapaknya. Bapaknya keren. Berarti belum masuk ke lomba? Belum, baru naik ke seri A. Baru ya. dua giringan ke seri A. Ada selapnya putih ya. Ada selap putih kanan kiri juga. Mau lampik tapi bukan itu ya. Selap itu putih tuh. Jadi ini burung kencang. Kencang, manuver. Manuver lah ya. Tapi kalau bapaknya stabil nggak? Stabil sih. Stabil. Ya sama kayak ini. Ya, kencang udah pasti sih, emang dari ibunya juga kan. Mumbai Pluto ya, bisa dilihat lah itu burung bebasan. Ini turunnya kencang, stabil, dan ke bawahnya juga ngisi ya pateknya. Shootnya panjang.
Ke pateknya gimana? Misi ke pateknya. Misi. Oh, itu ya. Enggak jebol tapi. Enggak. Rapi banget. Pokoknya roket banget lah. Nah, nah itu tuh. Generasi penerus roket. Sip, roket JR. Udah kasih nama? Belum, si bos belum ngasih nama. Belum ngasih nama. Tunggu dulu si bos ngasih nama. Oke, kalau ada saran nama ini. Ini anak roket dan Mumbai Pluto. Namanya kira-kira jadi apa? Ya. Oke, lanjut. Betinnya sekarang di mana? Apa silangan dari Tarangman? Betinanya ini. Betina sini apa betinnya? Sini. Masih darah. Masih darah SDR. Nah, teman-teman. Jadi betinanya itu masih darahan SDR dan kelihatan juga ada ringnya ya. Ring SDR juga. Lagi giring tuh. Jadi. Tuh lihat teman-teman cakep banget ya. Jantung pokoknya ya tuh badannya lebih besar depan sih ya, emang persis bapak ini. Iya, jadi masih badannya bapaknya gini nih. Keren yang spesial dari sini selain meniru gaya bapaknya itu gimana yang spesial ya? Kebanyakan sih sama persis dengan bapaknya ya. Mirip banget bapaknya ini. Kirain jadi jatuhnya semi atau gimana? Enggak ya. Jadi manuver ya. Ngejiplak banget bapak dan ibunya ya. Ibunya dari Mumbai Pluto, teman-teman. Oke, mudah-mudahan nanti segera ke perlombaan ya, bertempur di sana. Kita lihat aksinya si anak roket dan Mumbai Pluto ya. Seperti maring. Apa? Tetap sehat ya dan Amin. Juga selalu diberikan keselamatan burungnya. Amin. Oke, itu teman-teman review singkat dari anak roket dan disilang dengan Mumbai Pluto ya. Itu. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe Ojo Kendor.